Ini proses menggulung nama-nama calon ketua DKM. Alhamdulillah, malam ini calon ketua DKM yang sudah masuk ada 3 orang. Untuk nama-namanya nanti saja ya, setelah diundi nih nomornya. Ya, langsung dibacok. Pak Ketua lagi mengocok tuh, saksikan. Tidak ada dusta di antara kita ini, murni ini. Diambil satu-satu dulu, satu-satu. Dek, nomor urut satu. Ya, nomor urut satu. Hadapan ke sini, Pak. Pak Nurdin. Ini nomor urut satu. Nah, oke. Ya, udah nomor 2. Lanjut. Pas nomor 1 kode alam ini jadi. Amin. Nomor urut 2. Kita saksikan nomor urut 2. Ubadillah. Pak Didin Samsudin. Mantan. Oke. Oke, nomor 2. Berarti nomor 3. Nomor 3 sudah pasti. Tapi tetap harus dibuka. Enggak, sekarang punya berubah. Balik bisa gitu ya. Urut nomor 3. Oke. Nomor 3. Oh ya. Oke, siap. Siap. Ubadillah. Iya. Siap. Pak Ketua sebutin tadi hasil pengocokannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita sudah mendapatkan yang menjadi calon ketua DKM untuk periode 2022 sampai dengan 2025 dengan nomor urut yang pertama Bapak Nurdin dan yang kedua Bapak incumbent yaitu Bapak Didin Samsudin dan yang ketiga Bapak Ubaidillah. Dan nantinya bapak-bapak ini akan kita pilih menjadi calon ketua DKM Mesdal Hidayah. Dan visi dan misinya nanti akan dikirim melalui grup WhatsApp yang ada di lingkungan kita masing-masing. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, semangat. Tapi dong.